أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اخواني في الدين رحمكم الله para peserta tahdhibul khos jamaah kaum muslimin tingkat kelas Sumatera Barat yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita yaitu Tadibul Khos bersama Khalifah dan Amir Daulah Indonesia bagian Timur di Maktab Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 12 Rabiul Tsani 1438 Hijriah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Januari tahun 2017 Masehi. Untuk acara kedua ini mari kita sama-sama membukanya kembali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Sebelum penyampaian materi oleh Khalifah, berikut ini kami sampaikan pengantar dari materi ini. Kami mulai dengan menyampaikan terjemahan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas yang melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan ad-din, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini hadirin sekalian berkenaan dengan tiga perkara penting dalam strategi dakwah Rasulullah SAW yaitu iman, hijrah dan jihad. Ketiga perkara ini sangat berkaitan, tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya. Jika salah satu hilang, maka hilang pula kesempurnaannya. Selain itu ada pula orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Dapat dipahami daripadanya bahwa karakter iman yang benar akan membuahkan amal, hijrah, dan jihad serta menjadi motivasi hidup hanyalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang mengharap rahmat Allah adalah orang yang benar-benar beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah untuk membela dan memperjuangkan tegaknya Islam di bumi ini. Selain itu, maka iman yang diakui dan didengungkan oleh setiap orang tidak ada buktinya. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, seperti apakah menjadi muhajirin, menjadi ansor, dan bagaimanakah persiapan kita untuk menuju atau mendapatkan wilayah hijrah? Berikut ini kita akan dengarkan bersama penyampaian dari murabi kita yaitu Khalifah Amirul Mukminin yang kita cintai Al-Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keutamaan dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau dan menjadi motivasi bagi kita dalam perjuangan. Karena ilmu itu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Harapan kami kepada kita semua agar bisa memberikan perhatian yang penuh, yang nantinya dari perhatian itu mungkin kita bisa mengambil satu kesimpulan yang bisa kita bawa pulang. Syukur-syukur ada lebih daripada satu kesimpulan yang akan meningkatkan nilai amal kita. Dan harapan kami kalau ada sesuatu yang masih mengganjal di hati kita, kami sangat berharap untuk disampaikan lewat pertanyaan pada sesi kedua nanti. Demikian pengantar dari kami sebagai moderator dalam kegiatan ini dan selanjutnya kami persilakan kepada Khalifah Amirul Mukminin untuk menyampaikan materi beliau terkait dengan muhajirin, ansor dan persiapan wilayah hijrah. Kepada Khalifah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah ala nikmatil iman wa islam. Wa billahi nasta'in ala nabiyyi wa qina hawla wa quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Asyhadu an la ilaha illallah. Rabbul arsyil 'azhim malikil 'alamin alladzi ilayhi tusyarun. Sumantum tusaluna ma kuntum ta'malun. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa la ilaha illallah. Wa hadani ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayidina sayyidul mursalin wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali washabihi ajma'in wa rahmatullahi wa judulnya tadi adalah Muhajirin Anshar. Jadi bagaimana posisinya masing-masing dan kewajibannya sebagai satu kesatuan umat di dalam mempraktekkan dan menegakkan ajaran din ini sehingga umatnya betul-betul menjadi umat yang mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Izzatul Islam wal Muslimin. Tujuannya tidak lebih tidak kurang hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dunia ini bisa dapat berhasil sesuai keinginan atau tidak itu sekedar harapan, dan harapan itu memang tidak ada lain kecuali harapan itu diajukan kepada Allah juga. Jadi harapan itu tidak dipercayakan kepada kemampuan, tapi harapan itu merupakan doa terhadap Allah. Sedangkan tujuan itu bukan harapan, tujuan itu adalah motivasinya kerja untuk mendapatkan ridho Allah saja, itu namanya ibadah. Kalau harapan, ya memang tidak ada orang bilang saya dagang supaya rugi, ya nggak ada. Harapannya untung, tapi tujuannya kalau tujuannya untung ya tadi seperti orang kafir tadi. Kalau tujuannya ibadah, harapannya apa? Tujuannya ridho Allah. Harapannya merupakan doa kepada Allah. Assalamualaikum. Di sini ada muhajirin, ada ansor. Awalnya tidak ada muhajirin, tidak ada ansor. Yang ada awalnya siapa? Orang-orang beriman. Maka awalnya internal aman. Clear dulu beriman apa enggak. Kalau sudah clear beriman, yakin, tidak ragu, beriman sekarang itu. Nah orang itu nanti di antara orang beriman ini mesti ada kelanjutannya. Nanti ada hajaru, ada hajaru, ada jahru, pasti. Kalau orang beriman, ada hajaru, berarti hajar, orang beriman tidak boleh lepas daripada hajaru. Kalau ada jahru, berarti orang beriman ini tidak boleh lepas dari jahru. Jadi tidak boleh ada yang lepas. Inna karena di depannya amanu, jadi kalau ada amanu dia harus wajib hijrah. Kalau sudah amanu wajib jihad. Jadi bukan hanya muhajirin yang berhijrah, yang lainnya enggak. Pembagian tugas dan cerita. Tapi wajib asal iman harus ajarin jihad. Nah, jangan dikira kalau gitu orang iman kalau langsung tidak hijrah, berarti dia tidak paham. Orang asal juga hijrah. Pokoknya orang beriman itu apa? Amanu, harus hajaru, harus jahadu. Apa dia muhajirin, apa dia asal. Kalau beriman ya harus amanu, hajaru, jahadu. Tiga-tiganya itu kan. Nah cuman lagi kalau gitu ada yang hajaru pindah dari tempat ke tempat lain. Ada yang hajaru tetap di tempat berarti. Lalu gimana? Nah itu sebenarnya sudah saya terangkan di dalam gambar-gambar berdasar dalam ya. Karena apa? Karena hijrah itu ada dalam arti hijrah zahir, hijrah makani, ada hijrah maknawi. Ada pengertiannya saja hijrah, tapi memenuhi persyaratan. Hijrah dalam pengertiannya atau dalam zahirnya tidak memenuhi persyaratan, ya tetap saja semua amal ini tidak memenuhi persyaratan.
fakir, apapun dia, termasuk hijrah, hajarul jahadi, tetap saja mesti dalam memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan kemampuan yang ada. Takwa mastato'u, jadi takwa itu kalau kita mastato'u, tapi harus tidak boleh menyimpang, tidak boleh menyimpang ke prinsip. Jadi kalau hijrah makani, ya hijrah muhajirin namanya. Jadi kalau yang hijrah manawi, di Madinah itu gimana? Ya di Madinah itu Ansar itu sudah beriman. Dia berhijrah juga dari kepimpinan Madinah kepada kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Hijrah juga dia, tadi kepimpinan Madinah, sekarang kepimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, setelah itu kepimpinan, jadi adalah bertugas. Orang yang berhijrah di Madinah ini di kepimpinannya, maka harus menyambut orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa tugasnya? Masa tugas orang di Madinah yang hijrah ini sama tugasnya dengan yang muhajirin dari Mekah? Ya? Itu beda. Secara rasional bisa dipaham, orang sini harus menolong, artinya rasional. Jadi secara akal sehat bisa dipikir, iya, tapi kewajiban tuan rumah dong, masa tamu datang kewajibannya tamu. Menghormati tamu harus tuan rumah ya, artinya rasional itu, mau beriman tidak beriman, pokoknya itu akal sehat memang wajar begitu. Kalau orang luar datang ke kampung kita, masa orang luar itu menjamin kita, itu orang kampung kita menjamin kita, mau kafir-kafir juga begitu, rasional. Memang ajaran Islam ini tidak ada yang irasional, enggak ada, semuanya rasional, apapun dia mesti rasional, karena sunatullah itu harus bisa dipikirkan. Kalau enggak masuk di akal kita, itu akal kita enggak benar. Semua apa saja ajaran Islam itu mesti rasional, bisa diterima. Ada surga, kok enggak kelihatan, rasional. Di orang lain, rasional. Ada neraka, rasional gitu. Jadi tidak ada yang tidak rasional. Maka akal ini harus digunakan untuk membenarkan Quran. Tapi kalau enggak mampu akal kita, nah itu yang salah akal, bukan Allah yang salah dan Rasulnya, tapi akal kita yang salah. Oleh karena itu tidak boleh akal manusia ini membanding kekurangannya. Keinginan akal manusia itu dicari Al-Quran dan sunnahnya supaya membenarkan keinginan. Jadi kalau ada pikiran bagaimana ya saya berbuat yang dibenarkan oleh Quran dan sunnah, itu salah. Kayaknya benar, tapi salah, hakikatnya salah. Dia pengen begini, bagaimana supaya dibenarkan oleh Quran dan sunnah? Seolah-olah benar, padahal hakikatnya salah. Kalau tidak cocok, dicari dalilnya supaya keinginan keakalnya tadi dibenarkan oleh Quran dan sunnah. Padahal mestinya dia dikasih akal oleh Allah itu untuk membenarkan Quran dan sunnah. Bagaimana ya saya berbuat membenarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan akal saya? Ya begitu. Tapi ini enggak. Bagaimana keinginan saya yang saya pikirkan dibenarkan oleh Quran dan Sunnah? Jadi dibalik. Kalimatnya kayak benar, tapi prakteknya ternyata salah. Jadi dia buat keinginannya dulu, ingin dicapai supaya dibenarkan. Bagaimana? Oh kalau begini enggak dibenarkan nanti. Cara supaya dibenarkan begini. Buatlah dalil-dalil. Memakai Islam itu sangat luas sekali sehingga ketemu aja. Dia pengen pamannya nikah dengan tangannya, pamannya kawin dengan tangannya kayak orang Jahiliyah itu. Wah, keadaan saya begini. Bagaimana keinginan saya itu nikah dengan tangan, pamannya? Dia cari dalilnya, ketemu aja itu. Nanti khobarnya haram, bagaimana supaya bisa saya minum ya? Keinginannya gitu, dicari dari ketemu sama luasnya Islam itu. Ketemu-ketemu aja. Tapi kan salah, tapi kalau riba haram. Bagaimana ya saya ingin meriba tapi supaya dibenarkan Quran gimana? Wah pakai begini, ya kan benar maksudnya. Karena begini, karena begini. Cari hasil, ketemu. Riba jadi haram. Tapi kalau membenarkan Quran dengan kita lain, itu tadi terbalik, mencari Quran untuk membenarkan akal dia, terbalik, mestinya riba haram. Udah, riba haram, titik, selesai, akal saya terima sebab riba itu enggak keluar, enggak beres. Harus dicari yang membenarkan Quran, harusnya begitu.
Kalau dibalik bahayanya tadi, akhirnya Khalifah sekarang tuh begini keadaan begini, lalu kita terpaksa ini. Pokoknya dari akhirnya benar itu. Nah itulah prinsipnya. Maka tadi amanu mesti hajaru. Yang hijrah ada dari tempat pindah ke tempat lain, ada yang menunggu di tempat semuanya mereka hijrah. Dan berapa muhajirin dan ansor tidak hijrah. Itu lanjutan ayat itu kewajiban, tugas kerja. Kalau di sana tugasnya cari kuda, naik unta, jalan kaki tugasnya. Kalau di sini enggak, tugasnya menjamin yang datang. Ya rasional itu memang. Kalau sudah dapat wilayah, dia harus jihad. Bukan dapat wilayah. Kalau sudah hijrah ke satu tempat, mendapatkan tempat yang bisa mengayomi umat yang muhajirin tadi, baik maknawi maupun makani, lalu dia punya wilayah, punya rumah, kiranya. Dapat rumah harus mempertahankan wilayah, maka jahat perang mempertahankan wilayah. Rasional, orang kafir juga perang mempertahankan wilayah, bukan perang mempertahankan apa? Ya wilayah. Orang perang itu rasional mempertahankan wilayah. Untuk apa mempertahankan wilayah? Untuk memerdekakan diri, melaksanakan konsep. Nah, jadi kalau perang bukan untuk melaksanakan konsep, mau ngapain perang? Kita bunuh orang, kita jahat bunuh orang. Terlaksanakan konsep? Ya enggak, yang untuk apa? Jadi jihad itu lillahi kalimatil la jihada illa lillahi kalimatil kalimatillah. Maka kalau jihad membela negara asobiah, jihad membela bangsa, tidak ada dalam Islam. Jihad membela suku, tidak ada dalam Islam. Jihad itu la jihada illa lillahi kalimatillah. Jadi setelah dia beriman, dia buktikan imannya. Tadi awal tadi membuktikan iman dengan amal. Amal itu adalah tuntunan. Praktek itu tuntunan. Tidak ada wilayah bisa kan? Enggak bisa. Mana kita pergi ke Jepang, kita teriak di sana. Adalah kira-kira kita banyak ke Indonesia punya silais tapi ya pergi ke Jepang. Di Jepang dipidato tablik akbar Pancasila sejati. Wahai bangsa Indonesia, mari kita praktek Pancasila UUD 45 di sini. Apa kata orang Jepang? Kok ada orang gila kita kemarin? Oh, bukan wilayah Pancasila Jepang itu. Enggak bisa. Karena bukan wilayah Pancasila. Masa dia terlihat di Jepang sana, marilah kita menegakkan Pancasila UUD 45. Ya setuju enggak orang Jepangnya itu? Nah, itu prinsip, itu rasional. Pasti kita dibilang, oh gila ini orang ini. Kan di sini tidak ada pemimpin Pancasila. Kata orang Jepang kan, di sini wilayah ini miliknya. Nah, siapa itu? Pemimpin dia. Nah, maka kalau mau melaksanakan Pancasila diterima di luar wilayahnya, di Jepang sana, ya harus umat Jepang itu aja bermusyawarah, mau enggak. Kita kasih tahu mau menanamkan pengertian supaya Pancasila bisa dilaksanakan di Jepang dan UUD 45. Tentu diterangkan dulu Pancasila UUD 45 di Jepang biar orang paham. Kalau sudah paham, mungkin mau menjadi tunduk di bawah pemimpin Pancasila di Indonesia, mungkin mau tunduk kalau dia sudah paham. Kalau dia tidak paham, nggak mau tunduk. Maka untuk paham baru terangkan dulu. Kalau menerangkannya dihalangi, kita sudah hijrah, dihalangi, dicegah, jangan, kita ini kan bebas, ini kan bumi-Nya Allah, kita nyampaikan kebenaran, bebas dong. Dihalang-halangi, nanti ada proses pol-polnya sampai perang, itu pol-polnya, itu jalan terakhir sudah. Kalau gitu, kalian cegah kita, kalian itu siapa pemelawan kami? Atau kalian mau tunduk? Atau kita perang?
pilihan. Tapi tanpa proses, contoh kita perangin orang, contoh kubur orang kita ambil alih, wah ini mah maling rampok namanya, nggak bisa. Akal sehat nggak terima, apalagi pakai iman, ada tuntunan, pakai akal aja, kok merampoknya orang, ya nggak bisa lah. Nah, jadi begitulah perjalanan tadi, begitu orang hijrah, bagi tugas, tapi karena orang kafir tidak suka, pasti itu, nggak ada orang kafir suka dengan kekuasaan yang menentang kafir. Ya siapapun, orang Islam juga tidak suka dengan kekuasaan yang menentang Islam, ya memang itu rasional. Artinya biasa lah itu, tinggal berantem aja kan, yang luar biasa tinggal berantem. Ya udah, memang itu sunatullah, berantem itu sunatullah. Jadi kalau tidak berani berantem sebenarnya kurang bagus itu iman. Iya, harus berantem, sunatullah itu berantem, ayam berantem, kerbau berantem, kuda berantem, makhluk ini berantem aja. Itu sudah begitu, cuma berantem masuk neraka, berantem masuk surga, tapi berantem itulah kita ini. Sehingga kiamat sebelum berantem gak jadi kiamat. Sampai begitu, jadi kita ini sudah berantem hidupnya. Nah, cuma syarat-syaratnya. Disuruh sholat, syarat-syaratnya, ada waktunya, sebelum berantem, ada semua, pokoknya lengkap. Nah, itu lewatnya strategi. Strateginya kalau sudah beriman, hajaru, jahadu haru, gak boleh lewat lain-lain. Tidak boleh lewat ini, tiga ini harus supaya berantem. Kalau lagi itu tidak berantem, wah nggak cocok laki-laki kok tidak berantem. Mau kerbau aja berantem, mau pertahankan apa kerbau itu? Kuda berantem, mau pertahankan wilayah dia, wilayah dia. Kalau ada betina sana bukan wilayah dia, tidak berantem. Tapi begitu mengganggu wilayah, berantem itu. Jadi begitu sudah hijrah berarti mendapatkan wilayah. Setelah mendapatkan wilayah baru siap berantem. Ini tidak ada wilayahnya, tidak ada rumahnya. Kok kamu bertahan? Kamu kok berantem sama yang mempertahankan rumah-rumah di mana? Ya masih jauh ngawang. Enggak punya rumah kok pertahankan rumah berantem sama orang. Ya rumah ada dulu rumahnya baru berantem. Ini tidak punya rumah mau apa? Mau bikin rumah kok berantem? Ya cari duit lah kalau mau bikin rumah. Sudah punya rumah baru berantem. Kalau ada yang mau ngambil rumahnya, kalau tidak ada yang mau ngambil, apa yang berantem? Orang baik-baik sama kita, nenang berantem, itu orang gila. Mau ngambil rumah kita, wah berantem kita gitu. Karena sudah punya rumah. Nah, jadi itu hijrah itu supaya punya rumah. Maksudnya wilayah itu. Setelah punya hijrah, dapat wilayah, tidak boleh tidak harus pertahankannya, berantem kita. Baru kita siap berantem. Bagaimana mendapatkan wilayah ini? Nah lain lagi ada susunan-susunannya. Mendapatkan wilayah itu harus dukungan umat yang ada di wilayah itu. Itu mutlak, tidak bisa enggak. Jadi kalau wilayahnya di Mekah 13 tahun, waduh nggak dapat-dapat orang Mekahnya nggak pernah setuju. Ternyata Madinah, orang Madinahnya setuju walaupun tidak Islam semua, tapi sepakat ya tidak apa-apa lah Nabi jadi pemimpin Madinah lah. Walaupun tidak sepakat, apa pun tidak sepakat. Apa kata orang Islam seberang badan? Nanti kita usir kalau orang Madinah. Waduh ada saja dia memimpin di Madinah. Tapi kan dia sudah setuju tadi Muhammad Rasulullah pemimpin umat Islam muslimin di Madinah mempraktikkan ajaran taat semua pada Rasulullah. Kata yang Nabi itu nanti kita usir layah hujanan azum minhar azal. Padahal itu Rasulullah ini oleh kita mempraktikkan. Nanti sudah habis ini kita usir saja orang Madinah, maksudnya orang Islam yang hadir tadi itu. Kita keluar saja dari dunia, kita orang mulia di sini, atau orang menapik-menapik gitu. Artinya, walaupun belum clear betul, tapi move-nya untuk melawan, mikir-mikir. Jadi benar nih, maka walaupun udah setuju, ya. Yang penting move-nya itu ada nilainya gitu ya. Walaupun, tapi itulah jalannya, jadi bukan merebut. Wilayah itu tidak ada. Merebut wilayah orang
satu jalur patah ada punya orang diambil itu tidak boleh kalau misalnya oprohu mulai ya. Orang kekuasaan orang nggak boleh kita garap kita ajak kita sadari kalau Allah menghendaki menjadi milik kita jalannya gampang kafir-kafir juga dukung merebut hati iya orang munafik-munafik ikut mendukung walaupun dia sebenarnya ini tapi situasinya Allah yang kasih sebab qulillahumma malikal muluk tutimuka man mantas kalau waktunya yang kafir yang munafik itu mendukung kebenaran ajaran ini tapi kalau belum waktunya yang kiai aja nolak belum waktunya jadi itu urusan Allah itu yang apa tadi kerjaan kita ini yang kita pikir kerjaan kita andil kita situasinya apa untuk surga dan neraka ini maka terbayang dulu kalau kayak pertama tadi itu istilah kalau seperti pertanyaan Pak Daeng tadi mesti wah kalau gitu sedikit amat yang masuk surga semuanya itu tidak bisa otomatis harus sadar harus ada sedikit amat yang masuk surga itu rasional tapi memang ketetapan Allah begitu sedikit yang masuk surga itu tidak banyak yang banyak itu masuk neraka ya itu sudah keputusan Allah karena begitu tidak ada main-main serius dan waspada sadar lagi tidak dipaksa lagi betul-betul ketulusan lagi salah itu harus ikhlas bayangkan ya tidak banyak orang bisa begitu orang kita kalau jadi ini tadi saya bilang sudah berapa ribu piring itu ditembakkan yang selagi niat ibadah pada Allah ya bisa dihitung-hitung lah apalagi tidak latihan lupa apalagi umpamanya mandi atau buang kotoran umpamanya apalagi buang kotorannya di pinggir kali lagi mana ada Allah mau laksa praktek Islamnya susah lah pokoknya proses selesai maka kalau kita berpikir sedikit banget yang bisa lolos banyaknya gagal nah itu sudah ketentuan Allah begitu banyaknya bakal gagal lahan-lahan jahanam minal jinnati wan nasi ajma'in semuanya masuk ke neraka di Indonesia itu karena sedikit illa ladzina amanu amrus sholiha jadi tidak ada ibadah otomatis tidak ada hijrah sudah dapat hijrah untuk sampai kepada hijrah waktu dia beriman sudah diuji coba imannya sudah diuji coba bukan iman berarti beriman bukan diuji coba baru nanti innal ladzina amanu itu baru ada setelah diuji coba apa kata Allah Subhanahu wa taala ahsiban nasu ayyu trabu ayahul amanah wa hum la tanpa dicoba enggak bisa belum ada innal ladzina amanu sebelum dicoba untuk ada uji coba dulu ada pertanyaan di belakang tadi ketemu aku udah lagi dakwah enggak berani lain belum perlu dicoba ini sudah hijrah ini akhir ini coba dulu siap apa tidak nah itu belum lagi hijrahnya ini baru dicoba imannya tadi supaya dapat innal ladzina sesungguhnya orang beriman itu nah maka innamal mu'minuna alladzina amanu wa 'amilu shalihati wa jahadu bi sabili rabbihim dan seterusnya itu surat Al-Hujurat ya lam yartabu tidak ragu nah, kalau yang ragu ya itu udah nah, maka dicoba lulus ajarin banyak yang tidak ikut di itu dari Mekah hijrah itu banyak yang tidak ikut karena dicoba ngitung kebutuhan hidup wah tertinggal keluar wah tapi ada juga perempuan sekalipun suami saya mau kerja tinggal ini tinggal ada juga pokok semuanya ada tinggal kita diikut yang mana pasti dicoba tidak ada dibiarkan beriman ya anu tempel iman baik kata Allah enggak benar enggak kamu beriman coba dulu nah itu fala ya'laman nallahu alladziina salaku wa la ya'laman narka kadzibin ketahuan yang bohong sama yang benar nah kalau sudah ketahuan begitu ada perintah lanjutan untuk mendapatkan wilayah kalau jalan ini rata-rata orang ini belum pantas hijrah enggak bakal ketemu 13 tahun itu akidah ditanam. Manusia ini 3 hari menanamkan akidah udah habis modalnya.
Dia bercerita bagaimana ikhlas, bagaimana sedekah, bagaimana beramal soleh, bagaimana sholat yang bagus, yang ikhlas berpuasa, itu udah pulang-pulang deh. Imannya di akidah lain, lahir lain itu bagaimana sih kak? Tiga hari udah habis ceritanya, nggak diceritain lagi lain-lain Allah Rasulullah itu. Yang penting yaitu tadi ini amal-amal ini. Ya nggak bisa habis sama menceritakan bagaimana sholat yang baik saja bukunya segini tebalnya. Kapan selesai? Yang 13 tahun dan sudah bina itu sehingga orang bilang gitu dia bilang jilbab, wah nggak ada pakaian, kainnya selek, suai perempuan untuk berdua. Karena imannya kuat, imannya rapuh, nggak diceritakan secara detail, maka kewajiban taklim bila betul muslimin tidak membicarakan fikih, yang membicarakan akidah. Pedomannya itu akidah semua, datang orang salah pikir. Ada orang salah pikir. Wah, kalau khilafah betul muslimin, kata seorang di antara pemimpin mereka itu yang masuk ulama sedunia kata dia. Kita usul kalau warga khilafah betul muslimin taklim rutinnya itu diisi fakih, orang salafi masuk menjadi warga khilafah semua. Padahal kita bukan itu yang ditanamkan akidah Nabi Muhammad itu 10-13 tahun. Begitu kuat akidahnya, asal turun ayat praktek, tidak ada yang tanya-tanya lagi. Turun ayat praktek, 10 tahun beres. Gitu. Nah, kalau akidah nggak ada yang nggak jadi. Kita cerita ada praktek syariat, cerita-cerita. Nah, kalau bahan, sampai kiamat nggak jadi yang tidak berakidah. Lain-lain-lainnya nggak tahu. Jadi prinsip itu akidah ini tanam dulu iman tuh supaya bisa hijrah. Kalau kelihatan Allah kan maha tahu ada nanti takdir Allah itu wali pantas sudah berhijrah nanti Allah kasih hijrahnya. Allah kasih kita mikir-mikir aja itu ukur baca-baca aja kenyataannya ayat mana aja kemana nanti baca-baca aja nanti ada waktunya dikasih Allah kita gitu. Kalau sudah gitu harus mempertahankan wilayah itu wajib nggak bisa enggak. Dulu kan sudah tulak ketetapan Allah begitu harus siap perang. Kita perang membela kebenaran ini. Nah hidup mulia atau mati bisa. Jadi menang atau kalah sama saja. Jadi tidak pernah orang beriman itu rugi. Jihad ya mati pun malah untung. Lebih cepat itu daripada yang hidup belum pulang. Walhasil kalau sudah jihad, tidak ada ruginya. Maka Islam tidak pernah khawatir dengan jihad karena menguntungkan dia. Kan mati pada waktunya, enggak maju, enggak mundur. Nah, jihad paling depan, kalau ada bumbu paling depan, balik-balik dapat puji. Yang adanya datang, wah paling belakang. Belok bulunya belum begini, oh belum karena ajarannya enggak bisa mengundur-mundur kan. Maka orang beriman tidak pernah takut menghadapi musuh, tidak pernah takut karena dia yakin, kecuali kalau ragu imannya. Masa ragu, masa ada janji Allah bohong. Mati pada waktunya la istaghfirullah syaitan wa la istaghfirullah zaikatul maut kitaban mu'ajjalah. Waktu sudah ditetapkan, masa bohong Allah? Apa gunanya Allah bohong? Yakin-yakin, jadi kalau ada pengecut orang beriman, saya bilang oh warga hilafah, kalau pengecut enggak usah jadi warga hilafah, enggak ada gunung-gunung. Orang beriman itu berani, yang mati itu pasti pada waktunya. Maka saya bilang, kalau mati bukan pada waktunya, saya sudah berapa puluh kali mati. Kalau boleh mati bukan pada waktunya, oh ancaman ya, ancaman langsung, ancaman segala, sudah sehat dan tidak mati-mati, belum waktunya. Kita yakin itu, karena ada dalilnya, ada bukti-buktinya jelas dalam kehidupan. Tidak ada. Walaupun saya apa kafir-kafir itu yang paling depan tutup pulang dapat bintang jadi jenderalnya. Yang belakang-belakang prajurit banyak yang mati juga. Mestinya yang paling depan belum mati, namanya tempur kan. Tapi tidak. Sahabat pun begitu pertanyaan. Ada yang mati, ada yang tidak mati, biasa itu. Kalau waktunya mati, walaupun lagi ngadepin sarapan pagi, lagi enak mau sarapan pagi, mati juga. Tapi kalau membela Islam, mati juga. Alangkah indahnya waktu membela kebenaran.
kebenaran. Maka warga khilafah itu kalau ini benar, wah ini ada orang ini, satu orang lah atau 10 orang bukan apa-apa. Kalau saya mati ini masuk surga nggak? Masuk surga. Jangan mundur, mudah-mudahan kalau memang ajal mati. Kalian kuasa punya 100 orang lawan saja, pas ajalnya datang mati. Kalau enggak lari itu orang, enggak bisa. Sebab ketentuan Allah. Cuman masalahnya katanya Rasulullah, al maut wahid walakin al asbab mutanawwi'ah. Mati jadi orang itu enggak tuanya sekali saja, enggak ada orang mati dua kali. Cuma asbabnya masih mah. Nah, sebabnya itu menyebabkan dia masuk surga atau masuk neraka. Masih tetap itu juga bagi dia. Jadi kita masuk surga nih, masuk surga kesempatan. Jadi kalau sahabat, ya Rasulullah bagaimana? Saya ini ada barang saya koper terus di mau dirampok orang. Oh jangan, jangan dikasih. Waduh, pertahankan. Kalau pertahankan dia bunuh saya bagaimana? Mati sakit, kan? Kalau memang aja kan mati sakit. Tapi bagaimana kalau bukan aja tuh justru saya membunuh dia? Ya dia mati konyol kamu benar. Jadi nggak mikirin hidup mati orang beriman, yang mikirin kerjaan ini masuk surga apa enggak. Kalau masuk surga ngapain besok, ada kesempatan sekarang, sekarang. Nah maka kalau saya bilang kulebak putih itu ayo harus siap. Oh siap. Ada dari daerah tengah malam jam 2 lewati satu jalan panjang kubah pesawit hutan-hutan, disini banyak begal. Banyak begal kalau daerah itu. Sebab tidak ada kampung-kampung, panjang, udah kubah panjang. Kumpul-kumpul yang proyek-proyek besar. Banyak begal, karena tidak ada polisi, tidak ada apa. Gelap. Coba lewat. Temui si anu di ranu. Kalau yang kurang ada keberaniannya. Waduh, jam berapa? Jam tengah malam, jam 2. Banyak begal di sana. Ini ngapain mikirin begal? Kalau mati kan mati, kalau nggak mati percaya nggak percaya. Ya sudah jalan. Ya bismillah. Ya, tapi ternyata warga apa yang sudah dijigit itu. Kalau laporan yang saya dengar langsung kan saya tanya. Bagaimana? Tadinya sih takut bagaimana. Tapi dengar ceramah-ceramah dari khalifah itu kan, iya juga kenapa kita ini bodoh? Sudah aja ceramah. Tapi yang di belakang yang saya bonceng itu jangan dulu panik. Ada kan datang benaran kan begalnya itu. Oh. Anu pelan dulu nih. Kata yang belakang itu yang belakang agak kecil kan di depan rumahan kan. Loh, iya kita kejar dia juga. Jangan kejar dia. Itu dia pelan-pelan itu nunggu kita. Kita buat saja kita kejar dia. Sampai dekat kita tawarin. Hei, kamu orang mau apa? Kita kejar dia. Iya kan begitu? Iya kan mati, nggak mati kalau belum ajar. Sudah, kejar. Dia sudah nunggu di sana kan pegangnya. Mau apa kalian? Siap ke rumahnya. Lari. Karena belum ajarnya. Coba ajarnya itu bentuk di situ. Tapi kan kawin sama dari yang kentutnya abu. Siapa bisa dapat itu kan? Nah itu prinsip. Jadi begitulah hidup orang beriman, tidak ragu. Nah kalau sudah rata-rata, ada nilai rata-rata, bukan semua, tapi nilai rata-rata tidak di bawah nol, tapi ada di atas, walaupun derajatnya beda-beda. Nah itu Allah tak maha bijak, kalau wantas dibuat hijrah ini, hijrah. Nabi juga begitu, dapat wilayah, nah siap tempur. Ini belum-belum dapat wilayah, siap tempur, siap senjata, baca ayat. Wa'idullah umma satu'tum mengukutin menyebabkan satu ribu negeri. Loh, ini hijrah apa jihad ini? Baca ayatnya jihad, situasinya sudah cocok. Ini sudah saya coba, barang coba, kasih pistol. Jangan lebih pakai ya. Ini pistol simpan dulu. Simpan dulu, simpan. Bukan untuk nempak. Senjatanya disimpan, untuk disimpan, bukannya untuk menembakkan. Karena belum waktunya perang kan? Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
Jalan. Ada. Silakan duduk. Iya. Maafkan dulu ini kita. Mas. Ya. Jangan dicerita, itu dicerita dulu. Ya. Jadi begitu. Sudah masuk. Ya, apa tadi cara? Simpan. Suruh simpan senjata. Kan dia baca ayat perang kan? Padahal enggak perang ini, bacanya ayat perang. Jadi dia siap senjata. Jadi dahulu ini cerita dulu ini, kopi spesial. Ya. Insyaallah. Jadi suruh simpan. Kan yang dibaca ayat perang. Oh, jadi bukan perang, perang sama siapa? Sudah. Saya suruh simpan. Sudah simpan. Barang yang megang, yang mendapat amanat simpan itu tadi cerita sama saya. Saya disuruh simpan itu pistol. Tidak boleh digunakan, cuma disuruh simpan saja. Itu saya tidur, saya tahu di bawah. Setelah itu katanya, wah saya tidur, saya taruh di lemari. Baru nyimpannya aja ini. Gak bisa tidur. Siapa suruh? Oh, bukan ayat perang. Dia nyimpan jatah itu perang. Akhirnya terbakar. Gak bisa tidur sampai pagi. Saya bilang menghadapi siap. Lah ini lah, ini orang siap-siap. Bagaimana terjadi di mana-mana ini orang begitu itu. Dia hendak perang. Perang itu bagaimana? Perumah kita mulai perang hari ini atau besok? Besok, ya kita siap perang. Ini enggak diam-diam, diumprak sendiri-sendiri. Siapkan bom, datang Pak Polisi, tangkap bom. Nah, kena dia. Enggak ada diperangin, cuma berencana perang. Waduh. Itu yang banyak maka warga hilapan kan ditangkap polisi. Ada enggak Pak Polisi nangkap warga hilapan? Enggak ada. Karena itu, nanti kalau kita perang boleh. Bersama dengan polisi kita perang atau kita ngelawan polisi jadi juga. Penting waktu perang ini waktu udah perang. Siap perang gimana itu? Berkebol baru kita jangkol. Jadi gitu. Jadi warga hilapa ini maka Mabes Polri itu kalau ke pusat datang Mabes Polri. Saya bilang begitu. Kalau warga hilapa itu Pak asal ada tentara polisi itu bukan ditangkap musuh, ditangkap teman. Kita butuh jatah itu biar kebenaran. Itu prinsip juga. Iya katanya begini. Iya, jadi kita ini tidak bisa kita meninggalkan orang-orang yang kuat di negeri kita. Apalagi orang kuat ini buat senjata maksudnya. Islam juga banyaknya Islam, banyaknya. Jadi kenapa kita anggap musuh? Nah, maka itulah. Mati kutu, polisi tidak bisa nangkap mencurigai orang hilapa. Sampai hari ini kami. Akhirnya apa kata Pak Polisi? Wah, orang hilapa itu dosa di sini sedikit lah. Apa yang diteriaki di itulah hilapa di sedikit, ya itulah hilapa itu. Tidak ada apa-apanya. Akhirnya, ya maka terus. Sekarang ini terus, rupanya barangkali Allah mau mengendaki begitu ya. Sekarang ini banyak orang bicara-bicara Allah Akbar, teriak-teriak yang kita dengar itu. Tapi kita tidak ikut ya. Karena kita lihat belum tepat. Syariat Islam memang itu kewajiban. Tapi barang Ahok, kiainya bela Ahok. Ahok menentang Ahok, kiai juga lagi. Jadi kiai membela Ahok dengan bersama umat kiai itu, kiai menentang Ahok dengan bersama umatnya juga. Jadi ini mau perang bagaimana ini? Ini katanya sholat, ini katanya sholat. Yang enggak sholatnya Ahok. Gara-gara Ahok orang sholat saling saling marah-marah. Nah, ini kan repot. Tidak prinsip jadinya. Kalau memang untuk tegaknya hukum Allah, memang hukum Allah. Masa ada manusia lebih bijaksana dari Allah? Enggak mungkin. Kalau hukum Allah ditegakkan, pasti itu rakyat kebinekaan umat di negeri ini terjamin. Apa sebabnya? Sebab kalau hukum Allah ditegakkan berdasarkan Quran dan hadis, kata Quran, hai orang Kristen, hiduplah kamu sesuai dengan buku Injil kamu. Hai orang Buddha, hiduplah kamu sesuai dengan kitab Buddha kamu. Merdeka 100%. Senang orang Kristen, senang orang Buddha. Karena itu ajarannya Islam. Jadi kalau mempertahankan kebinekaan Indonesia hanya dengan mempraktekkan ajaran Islam. Orang Islam mau, karena kalau
kamu hari Minggu biasanya kan ke gereja, kok enggak ke gereja? Kata orang Islam. Bukan, wah sudah lah, enggak usah ke gereja, Kristen yang keliru. Enggak boleh ngomong. Dibujuk pun orang supaya masuk Islam, enggak boleh dalam Islam. Harus merdeka. Siapa enggak senang. Tapi kalau orang yang enggak keruan, yang Kristen, yang Islam, atau masa bodoh, yang penting aturan kita bikin oleh teguran 500 untuk aturan orang 200 juta. Orang 500, pikirannya dia. Disuruh cocok dengan orang 200 juta. Enggak bisa bersatu karena pikiran manusia. Tapi kalau itu Allah yang menciptakan, pasti bisa bersatu. Sebab semua mereka yang berbeda-beda itu diberi kemerdekaan. Bagaimana kalau ada maling? Yang berkuang itu Kristen. Kondisi di Kristen enggak ada kalau ada maling. Dibilang enggak ada juga. Kondisi lah ada. Dipotong tangannya. Tuh kan? Jadi kalau gitu, siapa yang maling dipotong tangannya? Potong tangannya. Dia potong tangannya. Mantan gubernur telah dipotong tangannya berdasarkan hukum Islam. Pahamai hukum Islam kalau hukum Pancasila 45 ya. Berdasarkan hukum Islam, mantan gubernur telah dipotong tangannya. Pergi ke Amerika. Oh ini mantan gubernur maling. Enak. Balik ke Jepang. Kata orang Jepang, ini mantan gubernur maling itu. Yang kelihatan televisi paling. Waduh pusing-pusing, balik ke Jakarta lah. Ini mantan gubernur yang maling. Lalu kata KPK, wahai para pejabat terhormat, siapa yang pengen berkorupsi maling, dipersilakan mulai besok. Tapi kalau hukum KUHP, awas kata KPK, siapa yang korupsi akan dihukum berat. Enggak habis-habis korupsi. Nah itu tuh jeleknya aturan, dipikir-pikir. Coba kembali kepada Quran, hadis. Aman dunia ini. Orang Kristen aman, orang Buddha aman. Siapa Tuhanmu? Jembatan tua. Oh iya dah. Taatlah sama aturan jembatan tua kamu. Kan enak ya. Enggak diganggu, enggak apa, kan enak. Tapi kalau taatlah sama keputusan orang 100. Enggak cocok. Orang 10 aja pendapat 15. Mana bisa sama? Jadi kalau aturan dibikin-bikin manusia, tidak bisa mengamankan. Bisa aman dengan kejaman. Harusnya, awas kalau kamu sudah tahu, awas kalau. Diancam dulu, harus senjata itu mengancam umatnya, baru bisa aman. Kalau tidak diancam, tidak bisa aman. Sadar sih, tidak bisa bohong. Di dunia ini diberikan, manusia, di mana aja dunia ini, semua aturan yang tidak kembali pada Quran, tidak bisa aman. Mesti yang bejat, yang banyak, yang wah yang tidak keluar nyawanya tidak ada di zaman namun pikiran manusia. Tapi kalau pikiran Allah dan Rasul, karena Allah yang ciptakan, yang mesti aman. Coba Toyota siapa yang bikin? Pabrik Jepang. Menurut pabrik demi keselamatan Toyota, syaratnya begini-begini, kopling begini, dosor, poli begini, wah aturan buat supaya selamat Toyota. Kata yang bikin pabrik Jepang. Mas saya beli. Tahu-tahu jalan, oh panas, wah kalau pakai aturan pembuat lo, aduh ruwet panasnya begini lah, oh sekali-kali kita kasih es aja lah biar cepat. Ini kan aturan yang buat kan payah kan, harus dipengkut, harus diubah, aduh waktu itu kita sempit, kita butuh jalan cepat, ya beli es sama, kasih es cepat dinginnya, ya enggak rusak spontan tapi pasti enggak bertahan lama-lama. Kalau sudah biasa begitu, memakai aturan, tidak aturan yang bikin Toyota itu, saya bilang sama Mabes Polri kemarin itu, waktu datang. Apa akibatnya, Pak Mabes? Yang beli merugi, Toyota rusak, supirnya didemonstrasi sama penumpang. Coba pakai aturan yang bikin yang sama. Gini lagi Pak Mabes. Iya, di pusat sana. Ya memang gitu, jadi kita butuh bapak-bapak mendukung kita ini. Jadi yang punya senjata ini kita jadikan teman. Kan seagama lagi. Nggak seagama pun boleh, zaman Nabi itu. Nabi itu pinjam baju besi sama orang Kristen. Nggak apa-apa. Nggak ditipu. Bebas dia mengalahkan Kristennya. Akhirnya dikembalikan. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan orang Kristen ini luar ya. Jalan-jalan. Itu. Kami itu mau polisi di lembah itu pakai siapa itu? Kenapa gitu? Mau kamu? Ya, mau lah punya siapa? Ya kalau mau ambil sudah kamu.
ini saya itu katanya Rasulullah. Enggak lama masuk Islam ya. Cuma gara-gara kambing. Begitulah Islam. Maka tadi umat yang beriman itu harus berhijrah. Berhijrah itu maksudnya supaya ada wilayah untuk mempraktikkan ajaran itu. Kita sekarang enggak punya wilayah hijrah. Tapi karena orang kafir yang menolak Islam yang anti per Islam itu dimulai dari Kemal Atatürk di Turki dulu menghancurkan kekhalifahan itu. Sehingga umat Islam itu tidak punya wilayah Islam. Sehingga praktek Islam enggak bisa. Di Indonesia itu mayoritas umat Islam enggak bisa praktekkan hukum Islam. Prakteknya hukum KUHP. Padahal masuk surga, masa ada surga KUHP? Enggak mungkin kan? Sabodo-bodo orang, coba kita ada. Atau sepintar-pintar orang, ada enggak surga KUHP? Enggak ada. Kita masuk surga ini mempraktekkan jalan yang punya surga. Tapi kita enggak punya wilayah. Kenapa? Karena ada, enggak ada hijrah, enggak ada wilayahnya. Maka dapatkan wilayah tadi harus dukungan umat. Kalau di negeri kita ini dukungan umat. Umat yang kuat, ya tentara dan polisi. Ya kita harus dekat sama tentara polisi. Kalau enggak dekat, masa kita berantem sendiri, enggak akan berdepot. Kalau sudah sepakat kan gampang Indonesia ini. Orang mayoritasnya umat Islam kok. Orang Kristen enggak dipenggal. Karena banyaknya orang pemberontak di suatu tempat, karena bilang entah karena keterpaksaan atau kita tidak tahu ya. Tapi kejadian-kejadian ini kan direkayasa oleh manusia yang kadang-kadang yang kurang ajar, yang sopan, yang beradab, yang tidak beradab, campur sini. Sehingga orang di luar Islam melihat, oh Islam itu sadis. Nah, salah persepsi. Sehingga salah persepsi kenyataan katanya. Perang itu semenjak zaman dari Nabi Adam itu sudah perang, bunuh-membunuh sudah biasa. Anak-anaknya Nabi Adam bunuh-membunuh juga. Tapi masalahnya beda kan. Bukan karena Islam orang membunuh-bunuh, bukan. Tapi persepsinya, karena begitu orang Islam mau muncul, mempunyai wilayah, wah oh, harus bunuh-bunuh orang dulu. Karena yang artinya sudah bersiap-siap untuk membunuhnya, bahkan mendahulunya. Jadi bingung kita, maka kita Indonesia ini jaga-jaga. Ada khilafah, anunya. Tidak ikut-ikutan, maka kita harus demonstrasi walaupun teriak Allah berpose-pose, kita tidak ikut-ikutan. Cuma tidak bisa ini, tidak teratur sesuai dengan sunnah Nabi. Hijrah itu harus asas dukungan umat, bukan mengambil alih kekuasaan orang. Ambil alih kekuasaan orang, tidak bisa mengambil alih satu sepeda pancar saja punya orang diambil kembali, tidak boleh. Apalagi wilayah, kita harus sadar ini bukan milik wilayah Islam. Bagaimana cara supaya menjadi wali Islam? Kalau setuju yang ada umat yang ke situ, baru, baru bisa. Kalau kita mau ambil alih rumah ini, kita datang kasih tahu, kita mau ambil alih rumah kamu, ya marah tuan rumahnya sebolok. Tapi kalau kita datang bersama, bagaimana kita adakan kegiatan di rumah ini sepakat? Kapan-kapan kita jual rumah ini, kita ganti rumah baru. Kalau sudah sepakat gampang. Tapi kalau datang-datang kita mau merampok rumah orang itu mesti perangin kita. Nah, maka harus pandai berdakwah. Tapi tidak boleh ada lihat Pak Polisi, dakwahnya hilang. Soalnya Pak Polisi itu orang jahat semua, kan repot itu. Baik, polisi itu kan ya kita ajak biar selamat dan dia sampai akhirat. Ini banyak-banyaknya karena itu tadi aturan-aturan itu kalau nggak dengan kejaman, udah keras polisi jam. Apa ada kesadaran umat mulak kesal di sini karena bukan kesadaran, keterpaksaan. Kalau kesadaran melanggar semua orang karena aturan orang. Kalau aturan Allah dipikirin, waduh ada yang marah tapi saya masuk neraka kalau melanggar ini. Nah baik ya, walaupun tidak ada yang jaga, apalagi ada yang jaga, ada yang peringati, tambah baik. Dan tidak ada yang dirugikan, sampai binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan tidak ada rugi dengan pelaksanaan aturan Allah. Ini kita tanamkan, sehingga kita sepakat. Ah sudah, ada yang belum sepakat sedikit-sedikit, ya kita tinggalin aja, kita umumkan. Berlaku hukum Allah dan Rasulnya. Semua agama, agama apa saja, bebas mereka. Kristen, Buddha, apa, aliran percayaan, apa, bebas. Pokoknya ada kitabnya, bebas sudah jalan. Islam yang mayoritas di negeri ini memimpinnya. Supaya mereka betul-betul dijamin kebebasannya. Kalau mereka yang mimpin tidak dijamin. Buktinya di mana-mana dunia ini sudah contoh. Kalau bukan umat Islamnya mayoritas,
yang memenuhi, yang mayoritasnya bukan Islam, sebentar dipenggal, dibunuh, disiksa, dianiaya, itu sudah datang jalan dan menghindari. Setiap umat Islam yang sedikit, mau istri di negeri kita saja yang pasiran berdiri, baru dirian saja, begitu ada daerah yang Kristen yang banyak, Islamnya sedikit, disiksa. Kenapa orang Kristen di sini tidak seperti orang di Orang Solo katanya, orang Islamnya? Karena di sini mayoritas orang Islam, maka berkembang Kristen, berkembang juga Buddha, berkembang juga aliran kepercayaan, berkembang karena Islamnya banyak orang Islamnya. Cuma sayangnya tidak memperlakukan aturan Islam, sehingga terpaksa kebinekaan kita ini tidak bisa dijamin dengan sadar, bisa dijamin dengan dipaksa, tidak dengan kesadaran. Karena itu aturan yang dibikin oleh orang yang disuruh taat, orang juga, orang yang disuruh taat itu ratus juta, yang bikinnya cuma 500 orang atau 200 orang, ya mana bisa. Orang 10 itu pendapatnya 15. Gimana? Apakah harus kembali kepada aturan? Itu lewat hijrah, dukungan umat. Sudah enggak umat ini mendukung, maka itu nasihat itu. Apa polisi itu sudah dapat itu, nasihat dan imbauan itu. Maksudnya untuk itu, supaya kita bisa memerdekakan mereka. Kasihanlah mereka itu, apalagi umat Islam terpaksa tunduk memaksakan Islam yang tidak boleh, padahal dia ingin menapa, kan kasihan. Yang sana juga terpaksa karena dia sudah dalam keadaan merasa tidak merdeka sepenuhnya, akhirnya toleransinya hilang, sudah salah sedikit tengkar. Nah, akibatnya, padahal kalau pakai aturan yang bikin, aman semua. Itu yang kita, maka kita bilang, jangan sampai membela bangsa dan negara masuk neraka jahanam. Ada di situ kan, tapi bela bangsa dan negara, tapi akhirnya masuk surga. Sebab semua orang pasti mati, nah maka hijrah. Sudah gitu jihad, kalau sudah hijrah punya wilayah, pasti Amerika yang sistem kafir, apa Rusia, apa RT, apa-apa saja, pasti tidak suka, pasti. Baru ada istilahnya jihad fisabilillah. Bukan tidak ada wilayah, bicara perang, yang apa ini pertahankan, pertahankan konsep, yang tidak bisa. Nah ini yang terjadi, sehingga terjadilah tukang ngebom, ya termasuk saya ini masih belum paham tukang ngebom juga. Ya, perjalanan namanya, kalau jelek-jelek namanya naik kelas ya bisa baik. Kalau dulu itu saya juga belum paham, jadi tukang ngebom juga, berontak juga. Jadi pemberontakannya di yang kedua, setelah Timur Patu Sirio, ya saya di Lampung situ. Komando jihad itu. Ya ditahan juga, cuma alhamdulillah atas tujuh pala, wah ini salah ini. Nah, sehingga bisa membawa umat ini dengan damai, dengan senang hati. Tidak ada orang yang dianggap musuh, siapapun dia. Sehingga kita bilang, kita tidak anti-Kristen, anti-enggak. Anti-kafir gitu, enggak. Dan misalnya anti pada orang kafir, enggak boleh. Anti Pancasila, enggak boleh, kafir-kafir juga enggak boleh dianti. Cuma kalau dipaksa kita harus jadi kafir, nah itu baru lain. Dipaksa kita harus jadi Kristen, nah itu baru lain. Kalau enggak dipaksa-paksa, ngapain anti-anti? Padahal Nabi yang membela Nabi itu orang yang mau bunuh Nabi tadi. Orang kafir-kafir mau kaya, ujungnya jadi membela Nabi. Bukan orang yang dari kelahir dari Islam. Nah kita ini beritanya di sini dari ngek, itu dari akekah atau Islam. Bagaimana kita mau anti? Ya kita aja belum paham, ya terpaksa kita kasih tahu. Maka setelah hijrah, bagi tugas untuk menghadapi musuh harus siap, dan bisa anda. Itu sudah ketetapan Allah, mesti perang. Tidak ada perjalanan abad per abad dengan sepi perang, tidak ada. Mau sesama kafirnya ke perang, atau mau sesama Islamnya ke perang, atau pokoknya manusia ini perang. Anu juga binatang juga perang. Kerbau juga perang dia, jantannya, membela golongannya dia. Ayam juga perang, ada yang diadu perang, ada yang perantap sendiri perang. Yang beda ini perang membela kebenaran atau membela kesalahan. Membela kebenaran masuk surga, tidak membela juga mati juga. Pasti mati, cuma kalau membela kebenaran matinya masuk surga. Kalau enggak membela kebenaran mati juga, masuk neraka. Tinggal pilih, enggak ada duanya. Enggak ada yang kita, assalamualaikum, sudah makan nasi
nasi goreng belum pagi ini? Enggak ada nenek kita yang balik. Nanya cucu, eh cucu sudah sarapan pagi enggak? Enggak ada nanya lagi, sudah lewat, habis sudah. Kalau enggak ke surga, kenapa? Ke neraka. Jadi sekali hidup ini, kalau enggak ke surga, ke neraka.